Hello guys, welcome back to my channel. Jangan lupa ketik like, comment, dan subscribe, okay? Karena kalau malah nggak subscribe, malah balik. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan review sebuah unboxing coklat. Ini adalah coklat dari Jepang, coy. Lihatnya tulisannya kelihatan kan? Macadamia. Dari Jepang, coy. Kita akan unboxing dan kita akan review apakah rasanya enak. For your information, ini adalah hadiah ya dari sobat gua yang baru pulang dari Jepang, yang sudah bekerja di Jepang selama 3 tahun dan barusan tadi gua main ke rumahnya dan kasih oleh-oleh. Padahal gua gak minta sih, tapi ya terimalah. Ingat lagi sama gue. Oke, kita akan buka unboxing coklat ini. Ini udah dibuka ya segelnya, guys. Kita akan lihat. Oke, kita akan buka. Buka. Macadamia. Kita akan buka. Wow. Dari tulisannya ini udah jelas Jepang banget ya. Jadi ini dipastikan ini adalah asli dari Jepang, coy. Wow. Kita akan buka. Kita, oh, isinya seperti ini apa sih? Coklat Macedonia. Lihat guys, oke, seperti ini. Ini adalah bentuk coklatnya. Sepertinya tidak terlalu asing. Dari bentuk sih tidak terlalu ya, seperti coklat yang umumnya. Kita akan buka. Set. Apakah akan keluar? Apakah karena ini dari Jepang akan keluar Menara Tokyo? Tentu tidak. Oke, kita akan buka. 1, 2, 3. Set. Wow. Oh guys. Shit. Ternyata isinya seperti ini. Bentuknya sih ijo-ijo ya. Kayak apa rasanya? Kita akan coba. Tapi dari dari rasanya ini, bentuk-bentuk rasanya ini kayak seperti rasa teh hijau ya. Gua cium baunya. Kita akan coba guys bagaimana rasanya. Tetap terus stay tune di channel ini, okay? Karena kalian yang nonton ini ganteng maksimal. Jadi ini adalah coklatnya, guys. Kita akan mukbang. This is the chocolate. Chocolate from Japan, coy. Ini jauh ini. Di Indonesia gak ada ini kayak begini. Kita akan coba, guys. Bagaimana rasanya? Oke. Rasanya mantap, smooth, dan ada kacangnya, guys. Nice. Rasa
Oke, ini isinya ada 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat ini isinya berapa, guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tadi udah gua makan 1. Baru kali ini gua mereview makanan lagi setelah mengunboxing mie. Sekarang kita akan mencoba coklat. Ada kacangnya, guys. Mantap. Lumer di mulut. Sedap lah. Mantap, mantap. Oke, guys. Mungkin gua akan menghabiskan semua ya, karena barusan tadi gua udah makan. Jadi ini adalah coklat macadamia from Japan. Ini Jawa, ini tidak ada di Indonesia. Ternyata rasanya mantap, enak, gurih, dan mungkin produk ini only in Japan, not Indonesian food, only Japanese. Dan selain ada coklat, juga gue dikasih this is the kipas angin from Japan ya. Tapi kalau dari bahan sih sama sih seperti kipas di Indonesia juga, modelnya sama, cuma ini motifnya